Gisela Anastasia kembali jalani pemeriksaan terkait kasus video syur. Karen Pure sambangi Bareskrim guna menindaklanjuti kembali kasus kematian putrinya. Sebelum pergi syuting, Onyu ajak Tania jalan-jalan supaya adik bontotnya happy. Seperti apa tanggapan Sony Septian mendapat predikat sebagai hot daddy? Selengkapnya hanya di cuap-cuap. Dan saya Egy Tri. Menyapa kalian di Rabu sore ini dalam acara Cuap-Cuap. Program infotainment yang paling terupdate cuman hadir di MOP Channel. Pasti Cuper sudah kangen nih sama Ami. Karena dari kemarin Cuper Cuap-Cuap tuh Mi, pasangannya laki-laki semua. Hari ini udah balik lagi ada Ami. Ada Ami now ya. Aku tuh happy, excited banget hari ini dengan berita-berita terupdate dari selebriti kita. Dan aku kangen juga sama Egy. Ngomong-ngomong, apa kabarnya nih Ami? Karena kan yang Egy lihat Ami abis liburan kan, terus sibuk sama aktivitasnya. Nah menurut Ami, gimana nih ketemu Cupers lagi, ketemu Egy lagi, seneng kan? Happy, kan seperti Ami bilang tadi, happy dan excited ketemu Egy. Kabar aku baik-baik aja. Alhamdulillah semuanya lancar. Protokol kesehatannya dijalankan dengan sangat baik. Nah ya juga buat Cupers dimanapun kalian berada, walaupun lagi pandemi nih, jika misalnya pengen liburan, ya harus tetap ya. Bener. Jaga protokol kesehatannya dan harus ikutin semua peraturan yang udah dibuat sama pemerintah. Betul. Oke. Boleh gak sih kita lanjut ke berita? Boleh dong. Oke, apa berita pertamanya? Jadi hari pertama nih, berita pertama. Egy mau ngasih tahu Cupers nih, ada Gisela Anastasia yang datang ke Polda untuk menindaklanjuti kasus penyelidikan yang diduga mirip dia mi video syurnya itu. Oh, yang sempat viral di mana-mana nih. Heboh kemarin kan. Tapi Ami sukanya bahwa Gisel ini sangat kooperatif. Karena Ami yakin Gisel pasti juga ingin nih supaya kasusnya ini cepat berlalu, cepat menemukan titik terang. Makanya kooperatif. Nah, itu yang paling penting, memang harus kooperatif ya Cupers. Karena emang Gisel juga optimis, mungkin bukan dia mi. Jadi pede-pede aja. Betul. Gak ambil pusing kayak masalah-masalah kayak gini. Yep. Dan selain Gisel Anastasia, ini juga ada Karin Pure yang melanjuti tindak kasus atas meninggal anaknya mi, yang putri tercintanya itu. Oke. Jadi si Karen ini ngerasa kayak penyelidikan ini tuh lamban, lama, dia gregetan mi. Oh makanya Karen ini datang bersama Kak Seto, ya nggak sih? Bener. Ya udah coba langsung aja kita lihat nih liputan selengkapnya seperti apa. Ini dia. Kasus beredarnya video syur yang diduga mirip artis cantik Gisela Anastasia hingga kini masih bergulir. Hari ini Rabu 23 Desember 2020, mantan istri Gading Martin itu kembali dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani BAP atau pemeriksaan lanjutan. Sejak awal pemanggilan, Gisela sangat kooperatif. Hari ini pun Gisel datang memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin. Gisel tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 11 siang dengan mengenakan kemeja berwarna putih. Sambil turun dari mobil, Ibunda Gempita ini menyapa dengan santai para awak media yang sudah sejak pagi menunggunya. Gisel pun mengatakan bahwa saat ini kondisinya sangatlah baik. Hingga berita ini diturunkan, Gisel masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Oh, udah diam. Udah biarin, enggak usah gerak nih. Iya. Bener. Tangga.
Setali tiga uang dengan Gisela Anastasia, hari ini Karen Pure hingga kini masih terus berjuang mencari keadilan untuk kematian anaknya Zevania Karina beberapa waktu silam. Kasus tersebut sudah ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dan sudah masuk dalam tahap penyidikan. Namun Karen merasa proses tersebut sangatlah lamban karena hingga hari ini belum ada titik terang mengenai kasus kematian putrinya itu. Itulah sebabnya hari ini Karen menyambangi Bareskrim Mabes Polri dengan didampingi oleh Kak Seto. Ya teman-teman, bulan Oktober tahun lalu Ibu Karen mengadukan kepada kami masalah penutupan akses yang tidak bisa ketemu dengan anak waktu itu. Nah, kemudian setelah kami coba mediasi, tapi kemudian terjadi peristiwa yang sangat tidak diharapkan, akhirnya putri beliau yang dikatakan terjatuh dari apartemen. Dan kemudian sudah dilaporkan semua ke Polres Jakarta Selatan. Tetapi sampai sekarang, ini sudah sekitar berapa ya, 1 tahun ya. Sampai sekarang belum juga ada perkembangan. Jadi sekarang akan meminta pendampingan dari LPAI untuk melapor ke Mabes Polri mengenai kasus ini. Jadi selebihnya mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Karen, dan ini juga ditangani juga oleh Kak Heni selaku sekjen dari LPAI. Karena kasus meninggalnya Zevania ini udah 10 bulan lamanya, dan saya belum mendapatkan hasil ya dari penyidikan ini, sudah terlalu lama kalau menurut saya. Jadi saya minta pendampingan dari Kak Seto dan LPAI supaya kasus ini segera mungkin mendapatkan keadilan untuk Zevania. Kapan terakhir mungkin dengan penyidik Polres Jakarta Selatan? Jadi Om Uwe ini nanti sebentar lagi akan datang, sudah dekat. Om Uwe ini yang bisa menjelaskan, beliau sudah banyak berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan, memang sudah masuk tahap penyidikan, tapi memang saya tidak tahu beberapa kendala yang ada di Polres Jakarta Selatan itu apa saja. Tapi yang pasti sudah 10 bulan ini saya menantikan terus kepastian, keadilan. Jadi dengan itu saya dibantu oleh Kak Seto, Bu Heni tentunya, dengan tim yang lain juga, untuk akhirnya kami melaporkan ke Mabes Polri. Hari ini bawa barang bukti. Apa sih yang diinginkan melaporkan? Keadilan ya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Zevania itu juga belum jelas. Dan ya harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini, karena anak itu anak saya, anak yang saya lahirkan, dan pada saat itu ada di bawah pengawasan ayahnya. Dan anak, saya sudah mengatakan berkali-kali, anak itu masih di bawah umur yang seharusnya ada pada saya. Tapi ayahnya bersikeras untuk mengasuh dia, ternyata tidak bisa mengasuh. Dan insiden yang terjadi, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sampai akhirnya mengakibatkan nyawa anak saya melayang. Jadi saya benar-benar ingin keadilan untuk ini, ingin pertanggungjawaban atas meninggalnya anak saya. Sedangkan ayah sendiri belum berkeliaran yang ayahnya masih dalam tahap penyidikan ya.
kita nggak tahu, kita lihat aja perkembangannya. Karena ini sudah cukup lama ya, terima kasih Mas dan Mbak semuanya udah selalu support. Mudah-mudahan cepatnya bisa mendapatkan keadilan. Berarti bawa barang bukti sekaligus untuk hari ini? Ya. Bawa barang bukti. Barang bukti semua sudah ada di pihak kepolisian. Gimana Cupers, kita harus support Giselle tuh. Kita ngeliat tuh kayak Giselle udah capek, stres, kesel, mungkin ditanya-tanyain yang dia kan ngerasa enggak, ya kasihan Mi, kayak gitu Mi. Jadi bawaannya beban pikiran mulu, kasihan Giselle-nya. Ya, dan kita harus juga support Karen ya. Terlihat sekali bahwa kecemasan dan apa ya, perasaan yang bingung ini lanjutnya seperti apa. Karena yang diinginkan adalah keadilan yang seadil-adilnya untuk sang anak. Karena yang namanya ibu, Egy udah bisa ngerasain ya. Mungkin Egy nggak bisa ngerasain seperti apa banget-banget ya. Tapi yang Egy tahu yang namanya orang tua, terutama ibu, ya paling nggak pengen tahu kasusnya tuh ada finalnya. Misalnya kenapanya, apanya, laporannya tuh di-clearin. Jangan digantungin sampai udah hampir 10 bulan kan tadi dia bilang. Yang namanya seorang ibu pasti bertanya-tanya dong, apa nih, gimana nih, kok nggak ada lanjutannya, kayak gitu, kasihan. Oke, kita doakan, semoga mendapatkan titik terang. Ya, buat Giselle dan Karen, semoga masalahnya mendapatkan titik terang dan cepat selesai. Amin. Amin. Oke, next, boleh nggak sih kita sapa-sapa, Gi? Boleh, pasti Ami udah kangen kan sama Cupers kita. Iya, aku udah lama nggak nyapa nih. Boleh, oke, yang pertama Ami deh. Cupers. Egy kasih nih ya. Yang pertama, ada siapa sih? Ada Nupi, Nupi 01 katanya, halo Cuper, halo Kak Ami dan Kak Egy, menitip salam buat keluarga kesayangan The On Two Family. Terus ada George Lee, ada Trio Wacana, dan buat kru and tim MOP, cuap-cuap dan KBP juga, semoga sehat selalu. Amin. Semangat terus katanya, semangat salam. Terus, salam Nupi di Serang Banten. Oh Egy baca salam ngopi, makanya bingung. Gak apa, salam sambil ngopi. Okay. Ya. Oke, next. Next, ini ada kansa.kpa. Selamat sore Cupers dan Kak Hoster Kece, ada Kak Ami, Kak Egy, have a great day ya, thank you. Cuma mau nitip salam nih buat Uncle Jordi dan Auntie Frisley. Kita para George Lee support terus buat kalian semua. Semangat buat semua kru dan host. Happy Holiday, Trio Wacana, the best. Tuh. Enggak, bukan gitu the bestnya. Emang gimana? Biasanya gini, best. Oh, gitu, kalau Trio Wacana gitu ya, best. Iya. Oh, jadi lagi? Enggak jadi. Next. Best. Oke, okay, next ada siapa nih? Coba. Wow, ada KPSI. Ada juga Singapura yang selalu ada buat cuap-cuap ya. Katanya, morning Cupers, MOP lover, cuap-cuap crew, and host yang kece. Thank you. Mau ucapin selamat Natal dan tahun baru buat The On Two Family. Damai dalam Natal selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merry Christmas juga untuk Bapak Negara. Wih, Bapak Negara. Pak Celsius. Terus buat Amina, buat J. Ryan, Kevin Swan, Merry Christmas, damai dalam Natal selalu. Love you all. Kata selamat gitu. Natal juga buat my family di Malang. Selamat Natal juga buat KPSI dan keluarga pastinya. Next. Ada selanjutnya kita ada Betran Nets. Okay. PZ. Nah. Selamat pagi Cupers dan para host yang tercantik dan ganteng. Nitip salam buat The On Two Family khususnya Ayah, Bunda, Onyo, Cici, Tania, Uncle Jordi, Auntie Frisley. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan kalian ya. Dan juga dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin. Nitip salam juga buat saudara aku yang ada di Garut, khususnya Kindi dan Kiran. Halo. Halo katanya. Dan buat Auntie Ami dan Uncle Egy dan host-host cuap-cuap yang lainnya, selalu jaga kesehatannya, Gi. Yeah. Salam sayang juga buat BXB, Wendadi, Kru Banners, Jocely, fansnya Talia, Tania, Filizius, semuanya, dan buat Wendy Snisti juga. Ya. Semoga dibaca ya. Salam dari Hasna, Subang, Jawa Barat. Kita sudah bacakan. Selamat, sudah dibacain. Next, ada siapa nih? Ada Nanes. Wow. Ada Nanes nih. Dari BXB Taiwan. Yep. Sore Cuper, sore juga Ami, Egy, dan Pak Emprot. Emprot. Panggilan kesayangan kayaknya ya. Iya, benar.
Mau nitip salam ya buat semua member BXB Taiwan. Happy anniversary yang pertama. Buat Bento X Bensu Taiwan. Semoga makin kompak, makin solid, dan kedepannya tambah semangat, semakin berwarna untuk sang idol. Tak lupa juga salam sayang buat Onyo, Cici, Bontot, The Onsu Family. Merry Christmas and Happy New Year. Wish you all the best. Salam well. TTD tanda tangan, Chupers Taiwan. TTD, udah habis. Kalau belum dibacain gimana, Gi? Jangan sedih, Chupers. Kita tuh akan selalu bacain salam-salam buat Chupers nih dari hari Senin sampai Jumat. Caranya, setiap Instagramnya cuap-cuap, posting host-host terkece, langsung komen. Komen aja yang banyak. Udah, lagi-lagi, pokoknya yang banyak. Ntar beruntung. Jika beruntung, kalian dipilih, dan lebih beruntung lagi nih, langsung dibacain sama The Onsu Family langsung. Amin, semoga next time kalian berhasil ya yang belum dibacakan. Jadi semangat komen yang banyak, komen. Oke, okay, next ada berita dari siapa lagi? Kalau bukan The Onsu Family. Tapi sebelum masuk berita, Mi, Egy mau nanya, Ami itu berapa bersaudara sih? Aku bertiga saudara, aku anak kedua. Kalau Egy? Aku empat bersaudara, aku anak ketiga. Ami deket gak sih sama kakaknya, sama adiknya? Lumayan. Apa sedekat kita? Enggak, agak jauh ya. Oh, kita jauh ya. Nah, kalau yang ini, Tania sama Onyo nih deket banget loh, Mi. Nempel mulu. Sampai nih, Chupers ya, Onyo mau berangkat kerja, harus ngajak main Tania dulu tuh. Gemes banget gak tuh? Supaya gak nangis. Iya. Apa malah nangis karena habis mainan terus ditinggal kerja? Ya intinya sih mah pengen ikut terus. Kemanapun Onyo ada Tania. Kalau bisa Onyo gitu. Syuting, Tania ikut. Nah, seperti itu. Makanya Chupers ini seru banget kan kegemesan mereka berdua nih. Chupers penasaran kan? Langsung aja kita lihat liputan selengkapnya. Ini dia. Chupers pasti sudah tahu ya kalau si Bontot Tania super dekat sekali dengan Onyo. Kemanapun Onyo pergi, pasti Tania selalu ingin ikut. Sebagai kakak laki-laki yang sangat menyayangi adiknya, Onyo pun senang-senang saja ketika mengisi waktu luangnya dengan bermain bersama si Bontot. Tapi bagaimana ya Chupers kalau Onyo harus pergi bekerja? Biasanya nih, sebelum pergi Onyo selalu membuat hati Tania senang dulu. Misalnya dengan mengajak Tania bermain ataupun berjalan-jalan. Seperti kali ini Chupers, saat Onyo mau pergi syuting rumah Ruben, ia mengajak Tania dulu untuk keliling komplek dengan menggunakan mobil. Onyo berharap Tania happy, hingga dia pun merasa lega ketika harus meninggalkan adiknya pergi bekerja. Oke Chupers, ini Onyo ceritanya tadi kan mau pergi syuting. No, disuruh jalan-jalan sama Tania, ya kan? You mau jalan-jalan kan? Ya kan Tania? Oh, dia seru. Jadi Chupers, ini tadi ceritanya Onyo mau pergi syuting rumah Ruben. Jadi dia juga mau, Tania juga kan mau sama Onyo. Jadi Onyo itu mau itu dia dulu, maksudnya hibur dia dulu, ajak jalan-jalan dulu, bikin dia ketawa dulu, baru kita pergi syuting. Lega kan kalau dia udah ketawa. Iya sayang. Tania. Apa sayang? Tania mau turun. Bah. Oke, Chupers. Ikutin kita terus ya, Chupers ya. Di belakang juga ada, di mobil Talia juga ada taliannya juga, ada Talia, terus ada asistennya gitu. Oke. Ikutin terus. Hai. Hai Chupers, gitu Tania. Oh, duduk. Gigi. Iya. Cici di belakang ya. Iya. Tania. Wah, bisa buka jendela Tania. Wah. Wah. Yeah.
Ayo berhenti sini, Bang. Sama Tani nih, Bang, ini. Bye-bye, Onyo, tuh. Bye-bye, Onyo. Bye. Eh, mau pergi syuting dulu, syuting. Onyo. Genggam erat tanganku. Jangan. Kasih apa, Ci? Cici berasnya dari rumah, Ci. Liatin, Ci. Kecupers, Ci. Udah habis. Habisin, Ci. Dikit Tania, Tania dikit. Bye bye ayam. Ci. Ci, bye bye ayam. Gimana Tania, bye bye ayam? Bye bye ayam. Bye. Suaranya Onyo, Onyo tuh gimana, Gi? Ini gemes banget, ini gemes banget. Egi aja tadi ngelihat Vitinya pas Onyo mau keluar, Onyo, Onyo itu tulus tuh Mi, kalau anak kecil tuh sayangnya bener-bener pengen banget nempel sama kakaknya. Tapi ada yang lucu, Mi. Apa? Lagunya udah bagus backsoundnya. Tadi Onyo nganterin, kasih ke mbaknya, langsung lari. Langsung kabur, kalau enggak bakal ikut lagi. Iya bener, biasanya anak kecil gitu kan, kalau dia ngeh malah nangis lagi. Orang tadi Onyo baru buka pintu, turun, udah ditangisin. Ah, Taninya emang cute overload, iya gak sih? Ya kayak kamu deh. Ya makanya imut banget, gemes banget. Tapi aku salah fokus. Sama? Masih makan ayam. Nah itu loh, Egy udah bilang kan, tiga kerucil ini nih bener-bener gemesin tuh. Tadi ada ngasih makan ayam pakai beras sendiri. Bawa dari rumah. Bawa dari rumah. Niat. Dan itu mereka berdua juga akur kan, main bagi-bagian karena pengen ngerasain ngasih makan si Tania-nya juga ngasih ke ayam. Betul. Itu ayam kate. Dan informasi mengatakan bahwa itu ada ayam tetangga. Nah iya, ayam tetangga. Ya, karena pada banyak nih, kayak gitu. Beruntung sekali tetangganya ayamnya dikasih makan langsung kan sama Tania. Gratis itu. Masuk nasuk konten lagi, lumayan kan ayamnya terkenal tuh bentar lagi. Oke, makanya sehat-sehat terus ya untuk The Onsu Family, terutama ketiga kerucil ini. Dan pastinya semoga mereka semua The Onsu Family sehat-sehat dan selalu bahagia. Amin. Next, berita bahagia juga gak sih? Iya dong. Benar. Kalau ini berita bahagia nih, kayak gini ya, mewakilkan sebagai laki-laki. Iya dong, kalau kayak gini gak takut walaupun sudah menikah, sudah punya anak, terus dijuluki misalnya, ayam. Iya, maksudnya misalnya ya, Cupers ya, jangan salah, itu maksudnya misalnya. Egy udah jadi ayah, Egy gak takut, malah Egy bangga.
Enggak, Egy happy. Enggak, kadang ada beberapa lelaki yang takut nih, ntar aku enggak diajak temen aku buat nongkrong lagi, takut enggak kelihatan muda lagi kalau sudah punya anak gitu, Gi, masalahnya. Oh, kalau yang ini enggak, Mi, selebriti okay, kita. Oke, siapa tuh? Jadi ada Sony Septian yang kita tahu nih, dia kan outfit-nya, Instagram-nya, postingannya kece-kece parah, Mi. Oh, aku tahu. Itu hot daddy kan? Nah, gara-gara itu, cupers kita nih, netizen kita, julukin Sony Septian ini hot daddy tuh. Oh, ya cocok lah. Ya, kayak Egy nanti kalau udah menikah, mungkin hot daddy. Langsung aja deh beritanya deh, gimana sih? Ya, ada cupers. Ini dia liputannya. Penyandang status sebagai ayah kadang terdengar menakutkan bagi sebagian orang karena identik dengan penampilan yang tidak lagi keren. Namun hal itu jelas tidak berlaku bagi sederet selebriti pria di tanah air yang sudah beristri dan punya anak. Salah satunya adalah Sony Septian. Suami dari Fairuz Arafik ini rupanya masuk dalam kategori hot daddy pilihan netizen. Hal itu lantaran di akun Instagram pribadinya, Sony Septian kerap membagikan foto dan video bersama anak-anak tercinta. Lantas bagaimana tanggapan Sony Septian ketika dirinya disebut sebagai hot daddy oleh para netizen? Kamu sebagai hot daddy. Masa sih? Yes. Gak tau ya, kalau aku sih ngejalanin semua udah ngalir aja gitu. Yang penting sesuatu yang baik dilakuin, sesuatu yang gak baik juga dihilangin, dihindari. Jadi ngejalanin hidup ya sebaik-baiknya aja gitu. Toh sebagai kepala rumah tangga kan tujuannya bagaimana melindungi istri, melindungi anak, terus ngasih yang terbaik buat anak, pendidikan anak, terus berusaha menyayangi istri, berusaha mencukupi kebutuhannya gitu kan. Karena kan kalau istri yang diharapkan dari suami kan ya realitanya ya rekening care, suami care, skin care. Nah sebagai suami cukup memenuhi kebutuhan itu, terus ngajak istri olahraga gitu kan, ngerasa atau menilai seperti itu ya, ya alhamdulillah. Tahu ya, itu teman-teman aja yang nilai sih sebenarnya. Oke. Kalau aku ke anak, disiplin sejak dini itu wajib banget ya, karena si anak akan lebih mengenal banyak hal ketika kita menerapkan itu gitu kan. Jadi umur 1 sampai 6 tahun itu menjadikan anak itu sebagai raja, tapi begitu 7 sampai 14 tahun kita harus ngasih pendidikan, ngasih kedisiplinan. Nah disitulah aku mulai kasih pendidikan dan kedisiplinan sama anak gitu. Kalau untuk istri ya memang sudah sejatinya kan, kalau misalnya seorang suami menafkahi atau segala macam, jadi itu yang memang harus dilakukan gitu. Jadi kita lebih banyak sharing sih dalam rumah tangga, misalnya aku kurangnya apa, Fairuz kurangnya apa, kita omongin, jadi biar nanti akhirnya nggak berlarut-larut gitu kan. Terus untuk anak baiknya bagaimana gitu kan, apalagi kan ini aku hal yang baru banget, tiba-tiba punya anak, umurnya sudah besar atau segala macam, jadi kayak awalnya masih terkaget-kaget. Jadi kita tetap belajar terus sih untuk masalah rumah tangga kalau aku. Oh ya pasti pernah ya kayak gitu, karena kan apalagi kalau laki-laki biasanya lebih disiplin, lebih tegas. Kalau perempuan kan lebih pakai perasaan gitu ya. Kalau misalnya aku lagi menerapkan kedisiplinan sama anak, kadang-kadang Fairuz masih suka jangan dikasihan, tapi itu sih kayak nggak bisa, memang harus kayak gitu, karena kalau misalnya enggak, anak nanti akan terbuai gitu kan. Nah, kadang hal-hal yang kayak gitu, misalnya aku ngasih tahu apa ya contohnya, yuk semua makan, sekolah semua tepat waktu gitu kan. Kalau anak-anak, kalau Fairuz kan udah bi nanti aja kan, nggak bisa, ini semua harus lebih disiplin atau segala macam. Jadi kadang hal-hal kayak gitu yang bikin selisih paham, tapi ya akhirnya kita nyari jalan keluarnya. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan pernah tahu yang mana yang benar, mana yang salah, karena kita pun masih belajar kan sebenarnya. Oke. Nah, cara lain adalah lebih ngajak ketemu orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hidup. Contohnya ketemu ustadz-ustadz, aku sering banget ngajak Fairuz ke sana. Cuma buat dengerin nasihat awalnya tuh kayak menenangkan Fairuz. Ayo yuk kita dengarkan dari sudut pandang ustadz gitu. Kalau ustadz-ustadz buru-buru bilangnya udah jangan pernah mempermasalahkan apa dan kenapa ini semua terjadi. Kalau misalnya kita masih mempermasalahkan itu, yang ada kalian akan berantem, kalian akan menyesali diri, terus merasa kalau aduh kok hidup gak adil. Tapi jalanin aja, karena ini semua adalah rahasia Allah. Insya Allah udah punya tabungan lagi. Kalau itu udah punya tabungan nanti di surga nanti, kalau itu dari sisi agama. Tapi kalau dari sisi yang orang yang berpengalaman dalam bidang rumah tangga, ya ini namanya dinamika hidup gitu kan. Jadi emang harus dilewati, senang, susah, apa segala macam. Jadi lebih banyak
nemuin fire itu sama orang-orang yang pintar gitu dalam segala hal. Karena akhirnya kita kan memang butuh belajar, balik lagi ke arah situ sih. Kalau nenangin kita bisa nenangin, tapi kadang kita harus menenangin dengan cara yang apa, cara seperti apa gitu. Terus solusi itu yang paling susah, karena kalau misalnya kita sendiri nenangin, solusinya apa kita masih suka bingung gitu kan. Akhirnya kita butuhlah orang-orang yang akhirnya bisa kasih solusi terbaik, lebih ke situ sih. Dia lebih terpeluk ya, kalau dia tuh tiba-tiba orang yang peluk. Virus tuh memang agak melankolis ya, dan dia sensitif banget, jadi perasaannya tuh halus banget gitu kan. Jadi kalau hal-hal kayak gitu dia biasa nangis, terus dia bilang, selalu bilang Daddy makasih udah ada buat aku. Dia selalu bilang, aku gak tahu aku bagaimana kalau gak ada kamu apa segala macam, dia bilang seperti itu. Ya, aku cuma bilang ya memang itulah suami istri kan, harus bisa menjadi support system gitu kan. Dan aku senang kok virus itu orangnya, jadi ada kalanya di saat aku butuh dia selalu ada. Jadi dia bukan tipe orang yang kalau misalnya sebagai seorang istri, ya udah ini kan tugas suami, lo menafkahi ya, segala macam. Kalau misalnya ini kan suami wajib bla bla bla, tapi dia enggak, dia pengertian apa segala macam. Aku ngasih bulanan, dia terima, nanti dia alihkan lagi uang bulanannya. Itu dia pintar untuk mengatur itu semua gitu. Dan memang rumah tangga seperti itu, harus kita menjadi support system yang baik. Gimana? Hot kan? Bener ya kan sih, apa yang aku bilang? Benar-benar, Egy setuju. Karena emang bijaksana. Terus penjelasannya juga tentang sayang sama istri. Melakukan, ngajarin bijaksana ke sang anak-anak. Jadi ini ya boleh dibilang buat cupers kita ini boleh dicontoh nih perilaku kamu dan karakter kayak gitu. Kamu yang harus menyontoh ya. Tapi emang tadi aku ngerasa panas gitu kan, ternyata ada hot daddy. Bukan AC-nya dimatiin tadi? Iya juga. Gitu. Setuju ya, tapi ya cupers setuju. Di rumah juga pasti setuju. Ya pokoknya buat kalian yang ingin berumah tangga, coba mungkin bisa diambil yang baiknya, ditiru. Jadi kedepannya bisa menjadi pasangan yang ideal. Dan aku suka tadi Soloninya bilang, yang penting menebar kebaikan, melakukan yang terbaik, dan memberikan yang terbaik. Maksimal gitu untuk pasangan dan orang-orang sekitar. Amin. Pokoknya kita doain semoga happy family terus dan selamanya. Amin. Oke. Waktunya apa, Gi? Salam-salam cupers nih. Salam-salam cupers nih. Halo Mimin, apa kabar? Ada yang ulang tahun. Ling Nur, happy birthday. Selamat ulang tahun. Dan tadi Egy juga udah nyobain minuman yang dikirim ya. Itu enak terima loh. Terima kasih sekali. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan yang paling terpenting adalah umurnya berkah. Amin. Oke, Mimin, ada siapa? Oke, ada siapa lagi, Min? Ada Joko di Malang. Hai Malang. Andi di Makassar, halo. Ada Rahel di Banyuwangi, halo. Ada Diana di Karawang, halo. Ada Keisha di Bali, halo di Bali. Ada Mutia di Tangerang, halo. Oke, gelondongan. Nah, siap nggak tangannya? Udah dong, kaki juga nih. Ini waduh rambut. Banyak soal. Siapa? Pesi Nanes. Mbodesu, Mama Yusuf, Alia Juwita, Ling-Ling, ada Ling Nur juga, Mawar Bella, tuh siapa Ki? JJJJ, Danang, Rijalan Api, Atin, Nia, Puji, Tiara, Alda, Lesti, Resti, Mary, Ceida, Anisiningsi, ada Rahayu, Vin Marga, Rere Mau, ada Gion Sanjay juga, Matildis Ajul, ada Faiz Nur, Linda Tarore, Dini Andini, Titik, Siti Nurjana, Titik Jumiati. Udah apa sekarang? Terima kasih ya cupers ya. Nggak terasa nih kita udah di penghujung acara. Tapi buat cupers yang ketinggalan berita, jangan lupa
langsung aja follow Instagram kita di @cuapcuap_mop. Buat kalian yang belum follow, follow sekarang juga. Follow sekarang, follow Instagram Aminau juga ya. Blog. Oke, dan tetap subscribe, like, comment, and share MOP Channel di media sosial kalian. Biar kalian itu tahu apa sih yang terupdate di MOP Channel, terutama cuap-cuap. Kalau begitu, saya Egy Tri. Dan saya Aminau. Kita berdua pamit undur diri. Selamat sore. Bye. Bye. Dari sore.